Okay, hari seterusnya pun sama. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okay, ini adalah video volume kedua. Okay, jangan lupa volume ketiga aku akan letak yang orang panggil apa, yang betul-betul ekstrim punya video-video. Itu ada di volume 3. Sebelum tu korang layan je lah video ni sampai habis. 27 minit je, tak lama pun. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okay, ini adalah seawal pagi rutin harian kami. Mesti checking kenderaan sebelum pergerakan dimulakan. And then kita terus ke tempat yang dituju. Okay, jom layan sampai habis sehingga kita berjumpa di air terjun. Okey, di sini ada satu tempat air terjun yang dipanggil Harimau Berehat, tak silap aku. Atas tu ada member ambil gambar. Di atas air terjun tu dia macam belang harimau di atas tu. Kau layan je lah video ni. Tapi video yang gambar yang belang harimau tu aku tak ada ambil lah. Okey, kau layan dulu. Okey, sekarang pergerakan kita ke latihan seterusnya. Meredah sungai, naik bukit apa semua tu, itu dah latihan kami. Layan. Kau pernah tak? 40 benda jah. Ha? Macam ni. Mati enjin. Okey, okay. Mati enjin. Lepas tu tarik handbrake. Okey. Lepas tu start. Ha, dah kena injury. Mana kita tunggu ni, kita akan kepala ke bawah jugalah. Kepala ke bawah lah kira. Bukan kata reverse daripada atas ke bawah. Reverse. Di mana ke bawah ni? Ha. Tak, kalau yang atas tak lah. Pakai reverse. Sini nanti akan turun menyenam. Ni, yang jalan yang bukit straight, itu reverse. Oh, yalah. Reverse. Ini dia tak, ini 35 je. Ini dalam 35 je. Straight ni. Ha. Kau belum rasa yang 45. 45. Oi, ni pun. Ha? 45 dia. Ha. Kawan aku cakap bukit ni dalam 35 je ketinggian dia punya tu, 35-40 macam tu. Tapi bagi aku dah tinggi dah. Sebab kita naik dia macam nak terbalik oleh rover. Tapi orang kata dia ajar dengan betul. Alhamdulillah, naik dan turun serta dia reverse tanpa lepas orang panggil apa, tekan kelas, tekan brake. Kita lepas daripada atas bukit ke bawah tu, alhamdulillah semuanya menjadi okey. Ini adalah latihan seterusnya kita menaiki bukit
dengan reverse lepas semua kaki, hidupkan enjin saja, dia akan turun dengan orang panggil engine braking. Orang layan lah.
Mana tu? Jangan dekat kelas. Siapa dekat kelas tu? Okey, cik. Beres, cik. Beres. Memang boleh buka lah. Okey, sekarang ni selepas hujan berhenti tadi, perjalanan kita seterusnya ke tempat air terjun. Tengok kita orang meredah sungai. Ikutkan sungai ni tak dalam, ada programnya sungai satu lagi. Tetapi kesuntukan masa kami lalu sungai ni sahaja. Menyusuri sungai ni, melintas. Menyusuri tu tak jadilah sebab kesuntukan masa. Jom layan video ni sampai ke air terjun. Laju tak boleh.
Tapi duduk belakang dia dapat tau. Kadang ke kiri sangat. Ambil banyak langkah ke kanan. Ya.
Ya, 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 ya. Minda tu bagi seorang satu je, baru kata pula. Inilah dia yang aku katakan, air terjun ni cantik, air terjun harimau berehat. Mungkinlah dulu tempat harimau berehat lah kan. Atas tu dia ada macam jalur badan harimau di atas air terjun tu. Ada member naik, tapi aku tak naik lah. Sebab mungkin tengok keadaan dia, mungkin licin ke apa ke. Waktu keselamatan aku tak naik. So bawah-bawah ni pun dalam, ada orang menjala, mancing semua. Nak masuk ke dalam ni pun jauh. Okey, sekarang cabaran dia nak balik. Okey, ini betul-betul ekstrim lah dia punya ni. Memang adventure, korang tengok. Ada yang takut naik. Memang korang layan lah. Nak cakap pun tak kena. Korang layan-layan. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Follow untuk volume 3 ya. Ayah, kita ambil ni roh dulu. Baki makanan. Joki tak nak ubat tu. Oh, aku lagi.
kau try. Okay, sehingga kita jumpa lagi di volume 3. Bye bye.